Front Pembela Islam melakukan aksi demonstrasi di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat. Pada aksi ini ada beberapa tuntutan massa, yakni pembebasan Muhammad Rizik Sihab tanpa syarat, mengusut tuntas kasus penembakan 6 orang anggota FPI, stop kriminalisasi ulama, dan stop diskriminasi hukum. Saat berjalannya aksi, aparat menghimbau massa untuk tidak berkerumun, namun karena adanya kesalahpahaman, massa yang berada di lokasi meneriaki aparat lantaran tidak terima akan himbauan tersebut. As Ops Kasdam Jaya, Kolonel Yudi Prasetyo, meminta massa untuk segera membubarkan diri. Saya tidak mau kita semua nanti terjangkit ataupun apa ya. Kalau masalah itu kan sudah ada prosedur hukumnya Pak, silakan saja nanti dengan prosedur hukum yang ada. Saya yakin semua akan adil, ada yang mantau dan sebagainya. Silakan Pak, tolong sekali monggo Pak. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.